Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah dijawab. Jangan dulu. Bentar. Mau perbaiki rok dulu, dilipat. Iya serius, kalau jadi orang kecil semuanya dilipat. Rok, kos kaki kalau kepanjangan dilipat. Ini kalau pakai mata juga bisa dilipat. Coba kita nyanyikan untuk perayaan hari ulang tahun Poluan. Tiup lilinnya bukan apinya. Sekarang juga. Aduh, kok bisa ya Poluan itu gak ada yang pakai jilbab? Padahal itu curahan agama loh. Itu curahan agama. Ya wajar sih mungkin mereka gak mau pakai jilbab. Soalnya jilbab sekarang pada ribet. Ada jilbab motif bunga-bunga. Dia langsung ketawa. Ada jilbabku disebut. Itu ngerepotin. Tiap pagi mesti disiram. Kalau pagi disiram air, sore disiram siraman rohani. Jilbab sekarang juga itu ya. Ada benjol di sini. Tinggi. Coba lihat baik-baik, tarik jilbabnya. Aku pernah tarik jilbab temanku. Ternyata kepalanya emang lonjong. Poluan kita itu udah banyak setia mengabdi pada negara. Setia banget mengabdi pada negara kita ini yang benderanya merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Berani korupsi iya, suci dari koruptor kagak. Nah, tapi kan ini Poluan itu, akhirnya aku tahu kenapa rambutnya pendek. Kenapa Poluan itu rambutnya pendek? Soalnya kalau kepalanya botak namanya Poltak. Ya, ini yang terakhir. Fokus. Tatap mata saya. Dari Metro TV, saya Sri Rahayu melaporkan.